Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gapi, berjumpa lagi bersama saya Mazlan di channelnya Mazlan Peace. Selamat datang dan selamat berkunjung saya ucapkan kepada teman-teman yang baru berkunjung di channel saya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung channel saya, yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan juga share. Oke teman-teman, sahabat Gapi dimanapun teman-teman berada, mungkin pada video kali ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah teman-teman, sahabat Gapi, mungkin pada video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai cara menjodohkan ikan gapi atau cara mengawinkan ikan gapi. Jadi bagaimana cara kita menjodohkan ikan gapi atau mengawinkan ikan gapi? Langsung saja teman-teman simak penjelasan saya sebagai berikut. Oke teman-teman sahabat gapi, dimanapun teman-teman berada, jadi cara menjodohkan ikan gapi atau mengawinkan ikan gapi teman-teman, jadi ada dua poin penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah indukan gapi, dan kemudian yang kedua adalah media ternak ikan gapi itu sendiri teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu di dua poin ini sebagai berikut. Jadi poin pertama itu adalah masalah indukan gapi teman-teman. Jadi indukan gapi yang harus kita jodohkan atau yang ingin kita kawinkan itu harus berumur 4 bulan. Kemudian memang sesuai dengan umurnya 4 bulan, dan untuk umur yang lebih 4 bulan pun lebih bagus lagi teman-teman. Jadi itulah poin pertama, indukan gapi adalah merupakan poin yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Jadi umur 4 bulan yang sangat bagus teman-teman. Kemudian poin yang keduanya adalah teman-teman, media tempat ternak ikan gapi teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan media seperti ini. Jadi tidak perlu media-media yang terlalu mewah. Jadi teman-teman bisa menggunakan media seperti ini dari plastik, dan juga teman-teman bisa menggunakan media seperti ini juga teman-teman. Ini adalah media bentuk seperti wadah. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk menjodohkan atau mengawinkan ikan gapinya teman-teman. Jadi sangat simpel dan sangat mudah untuk media-media teman-teman beternak ikan gapi. Jadi tidak perlu mahal-mahal dan tidak perlu mewah. Jadi hanya seperti ini saja teman-teman sudah bisa beternak dan menjodohkan ikan gapi teman-teman. Jadi kalau untuk masalah menjodohkan ikan gapi teman-teman, tidak ada yang spesial teman-teman. Artinya saya pribadi semenjak saya beternak ikan gapi, beginilah cara saya menjodohkan ikan gapi atau mengawinkan ikan gapi teman-teman. Jadi di sini ada yang betina dan jantannya saya gabung seperti ini. Jadi seperti inilah cara kita menjodohkan ikan gapi kita. Jadi sangat simpel dan sangat mudah, dan juga teman-teman bisa lihat ini juga, ini seperti ini saya lakukan, cuma saya menggunakan jaring-jaring seperti ini ya sebagai fungsi supaya nanti ketika ikan gapinya beranak atau mengeluarkan burayak anakannya, anakan ikan gapi tersebut bisa keluar dari lubang-lubang jaring yang ada dan yang teman-teman lihat seperti ini teman-teman. Jadi mungkin sangat simpel cara menjodohkan ikan gapi, jadi seperti inilah. Jadi saya tidak ada hal yang spesial dalam penjodohan, karena untuk teman-teman dan sahabat gapi pemula tidak perlu terlalu ribet-ribet dan tidak perlu terlalu mempersulitkan masalah, karena kita beternak ikan gapi bukan kita menjodohkan ikan cupang teman-teman. Jadi perbedaan ikan gapi dengan cupang, cara meliharanya pun sangat berbeda teman-teman. Gapi itu beranak dan cupang itu bertelur teman-teman.
Mungkin sekian informasi singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat Gapi. Jadi mudah-mudahan informasi singkat ini bisa menambah pelajaran dan bisa memberikan ilmu-ilmu baru buat teman-teman dan sahabat Gapi pemula. Jadi beginilah cara saya menjodohkan atau mengawinkan ikan gapi, cukup simpel dan mudah. Kalian tidak perlu menggunakan hal-hal yang terlalu ribet, teman-teman. Jadi dengan hal dua hal tersebut, mudah-mudahan teman-teman dan sahabat gapi bisa beternak ikan gapi dengan sukses dan berhasil, teman-teman.